Barakuda adalah ikan predator yang dikenal karena kecepatan, kekuatan, dan giginya yang tajam. Ikan ini tergolong dalam keluarga Spiraenidae dan dapat ditemukan di perairan hangat di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang barakuda, termasuk karakteristik fisik, habitat, perilaku makan, dan peran penting mereka dalam ekosistem laut. Barakuda memiliki tubuh yang panjang, ramping, dan memanjang yang biasanya berwarna abu-abu atau hijau kebiruan di bagian atas dan putih di bagian bawah. Ikan ini memiliki sirip punggung yang besar, dengan gigi-gigi yang sangat tajam yang memungkinkannya untuk dengan mudah menangkap mangsa mereka. Barakuda biasanya dapat tumbuh hingga sekitar 1,8 meter dan beratnya bisa mencapai 45 kg. Barakuda dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di perairan yang hangat seperti Karibia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Mereka biasanya hidup di dekat terumbu karang, atol, dan di sekitar perairan dangkal. Meskipun demikian, barakuda juga ditemukan di perairan yang lebih dalam dan terkadang ditemukan di daerah air tawar seperti danau dan sungai. Tubuh barakuda berbentuk seperti torpedo dan dibuat untuk memotong air. Ikan panjang, ramping, dan berotot ini adalah salah satu makhluk tercepat di laut, mampu berenang hingga 35 mph. Barakuda berenang hampir secepat hiu mako yang sangat cepat. Ikan barakuda tidak bisa mempertahankan kecepatan tertinggi untuk jarak jauh. Barakuda adalah pelari cepat yang mampu menyemburkan kecepatan dalam mengejar mangsa. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya berenang cukup lambat untuk melakukan survei makanan, dan hanya mempercepat saat mangsa dalam jangkauan. Barakuda adalah ikan predator yang sangat terampil dan memiliki gigi yang tajam sehingga mereka dapat dengan mudah menangkap mangsa mereka. Mereka memakan ikan kecil, cumi-cumi, udang, dan kepiting. Cara mereka menangkap mangsa adalah dengan menunggu di antara terumbu karang atau di perairan terbuka dan menyerang mangsa yang lewat dengan cepat. Mereka juga menggunakan kecepatan dan kekuatan mereka untuk mengejar mangsa mereka. Barakuda memainkan peran penting dalam ekosistem laut sebagai predator puncak. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi ikan di perairan tertentu dan melindungi terumbu karang dari kerusakan. Barakuda juga merupakan sumber makanan bagi hewan predator lain seperti hiu dan lumba-lumba. Kesimpulannya, barakuda adalah ikan predator yang terampil dan berbahaya. Mereka dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut sebagai predator puncak. Barakuda merupakan sumber makanan bagi hewan predator lain dan membantu menjaga keseimbangan populasi ikan di perairan tertentu. Meskipun mereka berbahaya bagi manusia, barakuda tetap menjadi spesies yang menarik untuk dipelajari dan dihargai keberadaannya di lingkungan laut. Itulah sedikit penjelasan tentang ikan barakuda.
Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kamu. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, boleh tekan tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar untuk mendapatkan info yang terupdate lainnya.